9 pintu, 1 bulannya 550 sampai 600.000. Berarti kalau kali 9 ya hampir 6 juta lah per bulan, yeah. Harganya 500 juta. Halo guys. Ketemu lagi di channel YouTube kita Properti di konten secondary product. Oke, sekarang kita lagi di Karawang Barat ya. Tepatnya di Sukamanah, betul? Ya, Sukamanah dengan kita lagi bareng sama Bu Imas nih. Bu Imas, halo Bu Imas. Halo. Bu Imas, ini kontrakan ya yang kita mau survei. Nah, ini Sukamanah Karawang Barat ya, Bu, betul? Iya. Ah, ini kontrakan 9 pintu, Bu. Iya. Satu pintunya di harga 450 sampai 500.000 ya. 650 sama 500. Sama 500.000 per bulannya, jadi untuk disewain. Nah, ini jadi buat para sahabat properti yang cari kontrak-kontrakan, kos-kosan gitu, bisa di daerah Karawang ya, karena di sini lokasinya strategis dengan dekat dengan kawasan Galuh Mas juga. Ya, Bu, banyak pabrik-pabrik juga dekat dari sini ya. Iya. Kawasan pabrik di sini. KIC Surya Cipta. Ah, dekat. Nah, cuman memang jalannya rada masuk ke dalam begini nih, guys. Ya. Permisi, Pak. Dan ini ada sertifikatnya, Bu ya. Ah, sertifikat hak milik. Nah, cuman ya kita masuk ke jalannya seperti ini, akses jalannya. Ya. Gimana, Bu? Ini. Oke, ini. Ini 500. Nah, ini luas tanahnya berapa nih, Bu Imas? 350 meter. 350 meter luas tanahnya. Luas bangunan total berapa, Bu? Berapa ya? Saya lupa. 350 meter itu dari situ. Guysnya dari ini. Iya. Iya, dari sini. Sampai depan. Oh, sampai depan. Iya. Sampai depan itu tuh ya, iya. Tiang listrik. Iya. Oke, depan sampai ke sini. Iya. Oh, sampai sini, guys. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya. Nah, ini nih. Ke ujung sana. Nah, kontrakannya 500.000 sampai 650.000 per bulan. Ya, jadi kalau dikali 9 aja udah sekitar ya dapat 6 juta per bulan lah. Ya, Bu. Disewain. Ada yang bisa dimasukin enggak ke dalam, Bu? Yuk, kalau ada yang bisa dimasukin kita. Oke, guys, sebelumnya jangan lupa subscribe ya, like and share di channel. Oke, di konten secondary productsnya kita properti ya. Jadi dijual kos-kosan atau kontrakan ya 9 pintu di Karawang Barat, Teluk Jambe. Ya, kita lihat dalamnya. Ya. Ayo, masuk dalamnya. Ya. Misi ya. Oh ya, betul, Nak. Nah, ini dalamnya kayak begini. Ya. Oh, gede juga ya. Ya, luas juga. Luas juga. Nah, ini bagian paling belakang ya, kamar mandinya. Ini kamar mandinya. Ya, seperti ini ya, di daerah Karawang. Ya, banyak yang kontrakan-kontrakan seperti ini atau kos-kosan kayak begini yang peta-peta kan memang banyak dicari ya, kisarannya juga memang di angka 500 sampai 600-an di sini. Udah lama di sini ya? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Oh ya. Oke, terima kasih ya. Ah, maaf nih ganggu ya. Oke, guys. Ya, itu tadi dalamnya ya, kita lihat. Dan yang ngebedain gede ya. Dalamnya gede banget. Kira-kira berapa? Lebih gede di sini, kayaknya gede ya, Teh ya. Di sini lebih gede. Sama
juga tidak yeah. Kamar juga. Oh, untuk angka 500 sampai 600-an itu gede juga sih, rada luas, jadi enak juga di dalamnya, dan ininya juga tinggi ya. Si atapnya juga tinggi jadi enggak terlalu panas. Nah, oke guys. Ya. Ya, jangan lupa subscribe, like and share di channel Kita Properti. Guys, saatnya kita pulang. Lumayan ya. 9 pintu, 1 bulannya 550 sampai 600.000. Berarti kalau kali 9 ya hampir 6 juta lah per bulan, harganya 500 juta. 500 juta aja. Jadi yang mau coba investasi properti ya bisa buat disewa-sewain ya. Kos-kosan kayak begitu jadiin kontrakan, dan kontrakannya juga gede, gue yakin pasti laku, karena tadi dari 9 pintu itu yang kosong 3 sampai ya 3 pintu yang masih kosong dan masuk nanti setelah lebaran katanya. Ya lumayan. Jadi kalau ada yang minat tanya-tanya juga bisa komen di bawah ya, di bawah video ini ada kolom, bisa tanya-tanya mengenai rumah kontrakan tadi ya, rumah kos-kosan tadi. Atau ada yang mau rumahnya dijual atau yang mau disewakan ya, ruko, mau titip sewa juga bisa ke Kita Properti, nanti kita survei, kita datengin dan kita ulas. Oke guys, sampai di sini. Tetap semangat, tetap jualan. Gua mau balik dulu. Yo.